Bupati Kebumen Arief Sugianto menghadiri anugerah donor darah PMI Kebumen tahun 2021 di Pendopo Kabumian Kamis 23 Desember 2021. Turut hadir Wakil Bupati Ristawati Purwaningsih, Forkopimda, Kepala OPD, pendonor, dan pengurus PMI. Dalam sambutan, Bupati mengatakan donor darah merupakan upaya kemanusiaan sekaligus menyehatkan bagi tubuh, serta setetes darah yang disumbangkan akan menjadi berjuta-juta tetes pahala. Anugerah diberikan kepada 3 orang yang sudah 100 kali donor darah, 6 orang yang sudah 75 kali donor darah, dan 20 orang yang sudah 50 kali donor darah. Anugerah diserahkan secara simbolis kepada Suprianto dan Parsiman yang sudah donor darah lebih dari 100 kali. Bangun Nur Wahyudi dan Sri Nugrahini yang sudah donor darah sebanyak 75 kali, serta Samsul dan Toto Indarto yang sudah donor darah sebanyak 50 kali. Saya cukup bangga untuk para pendonor mendonorkan darah pada saat kemarin ada COVID sudah berapa lebih. Ini juga pasti takut-takut. Gimana? Sempat rasa ini donor kena COVID apa enggak? Tetapi beliau-beliau ini tidak ada rasa takut, tetap mendonorkan darah. Ini yang paling penting, karena darah pasti dibayar diganti dengan darah. Darah tidak bisa diganti dengan air, tidak bisa diinfus dengan air, apalagi oli, tidak bisa. Darah dengan darah. Sehingga saya yakin beliau-beliau ini akan dimuliakan di dunia dan dimuliakan di akhirat. Kurang lebih Kabupaten Kebumen dalam satu hari memerlukan kantong transfusi 60-80. Yes. 60-80 darah. Saya pikir dulu donor darah itu kan hanya untuk yang maaf kecelakaan. Banyak banget kapan kecelakaannya saya pikir. Rupanya ternyata dalam kehidupan kita juga mungkin bisa terjadi sebesar organ-organ berlemah. Ini pasti perlu transfusi darah. Jadi saya lagi masih sehat, berdonor darah, ikuti yang sudah berdonor darah, alhamdulillah sehat-sehat. Beliau usianya sudah 60, terlihat seperti 40. Menurut Ketua PMI Kebumen Sabar Irianto, kesadaran donor darah di Kabupaten Kebumen cukup tinggi, sehingga bisa mencukupi kebutuhan darah di Kabupaten Kebumen. Sabar juga mengatakan PMI bersama Pemkab dan masyarakat Kebumen peduli bencana erupsi Gunung Semeru dengan mengirim 23 relawan serta berbagai kebutuhan bagi pengungsi. Dari Kebumen, Tim Liputan Ratih TV memberitakan.